teman-teman semuanya, selamat datang di Jagamin Channel in the house. Yo. Oke, teman-teman ya, sesuai dengan request kalian ya. Kemarin itu, teman-teman ya, Bang Eji enggak bisa tidur. Kenapa? Aduh. Dikit lagi udah maksimal itu loh. Kayak mana itu enggak maksimal? Sayang kali gitu kan. Mini 14-nya belum maksimal, ya. Setelah gue lihat-lihat juga banyak banget skin gue yang belum max, teman-teman ya. Jadi gue kayak kepikiran gimana kalau kita maksin ya. Contohnya temen-temen ya, ada mobil, mobilnya dikit lagi max temen ya, cuman butuh paint doang 101 paint lebih kurang ya. Bisa kece tekece badai amat sangat. Kemudian teman-teman ya, senjata, senjatanya banyak banget ya, nih, lihat ya. Belum jadi nih, masih kelok temen ya. Loot crate-nya dikit lagi temen, dikit lagi gitu ya. Jadi, Bang Eji memutuskan kayak, oke lah, gue coba isi-usi dikit lagi, ya kan. Tapi ingat teman-teman, tolonglah janganlah kasih tahu istri aku. Kalian udah lihat kemarin kayak mana kan? Ini mumpung dia lagi gak di rumah. Lagi di rumah kan? Kemana dia bang? Lagi jalan sore. Mah bohong kau bang, kau ini bohong aja kerja kau ini. Alah, anggap aja seperti itulah. Oke teman-teman ya, kita bisa bakar-bakar yuk sini teman-teman. Mumpung gak ketahuan gitu loh. Ya. Jadi di sini teman-teman ya. Ini ada skin Jack O'Lantern. Oke. Ini belum penuh teman-teman ya. Kemudian gua bakal nunjukin VSS gua juga belum penuh final formnya. Kemudian Bison gua juga belum penuh final formnya. Kemudian Groja juga belum penuh final formnya. Kemudian ya itu doang sih. Ya. Tapi masih banyak banget yang belum penuh teman-teman. Tapi gua tahu penonton gua itu kan SKS juga belum penuh teman-teman ya. Penonton gue itu perasaannya tuh ada yang banyak yang banyakkan yang kejam daripada yang apa namanya lembek gitu ya. Jadi kamu gak penuh kayak mana kau youtuber 3 juta subscriber bakar juga sih setengah-setengah. Bikin malu aja kau. Maaf teman-teman, maaf ya, inilah makanya taktik aja kau itu sengaja kau kan kemarin gak kau makskan itu biar kau punya dua konten. Ngaku aja lah kau itu. Kayak mana aja kau gak main-main. Iya teman-teman, kalian gue latihan dulu 1-2 hari. Kenapa? Nanti gue bakal jelasin di next konten ya. Kalau kalian perhatikan ya, gambar penampilan gameplaynya agak sedikit berbeda ya. Lihat nih, gue menggunakan device yang sedikit berbeda. Ntar gue bakal jelasin di next video. Tapi ya, kita bakal tetap memaxkan level mini. Oke. Okay. Are you ready? Ready ya. Kita bakal mencaci maki Tencent lagi ya. Tencent, kamu siap untuk memberi Babang EJ Gaming yang terbaik? Siap Bang, siap, siap. Oke. Okay. Cinta pada Tencent. Kalau kamu benar-benar menyayangiku, berikanlah aku material. Aku cuma butuh 3 ya. Kemarin penonton kecewa melihat gua kau banyak ngomong, Bang. Tolonglah. Udah cukup lah. Bacot kau itu. Udah saatnya kau bakar sih. Ngomong terus kau. Siap teman-teman. Mohon maaf. Biar balik modal. Alah balik modal mulu kau itu. Udah untung kau pun. Okay. Kita bakal coba ya draw 10. Let's go baby. Gila langsung dapet baju 2. Material 1. Gila. Tension. Lagi baik guys. Baik kali dia ya. Lagi tension. Ah dikasih sampah. Lucky gue udah mau penuh teman-teman. Artinya kita udah bakal dapat mini dalam waktu dekat. Kita bakal coba lagi. Oke, gue butuh paint juga ya. Gue gak mau marah-marah lah sama Tencent hari ini ya. Dapat satu material lagi. Baju gak guna. BTW kemarin gue belum review ya. Karena kalau gak maksimal tuh kayak hati gue tuh gelisah gitu teman-teman. Let's go. Ayolah Tencent, tolonglah ya. 25 lagi teman-teman ya. Udah lah, gue gak bisa ribut. 5 lagi teman aja, gue bakal draw 1-1-1 aja karena gue gak mau draw lebih dari itu karena gue gak mau kayaknya lebih ya. 1 2 3 4. Ini pasti dapat teman. Oke, akhirnya teman-teman ya, gue punya material yang cukup untuk membuat level max. Gue ada 2 material lebih sebenarnya. Gue bisa buat upgrade yang lain, cuman tetap aja gue butuh paint. Jadi gue bakal beli paint. Di sini gue masih kurang, di sini kurang 23 paint teman-teman. Jadi Bang Eji 28 paint teman-teman. Jadi Bang Eji bakal beli paint dulu teman-teman ya. Gue bakal redeem paint ya.
28 teman-teman ya. Oh, Creaser. Sorry. 28. Tenang teman-teman. Masih banyak yang kalau gue lakukan di sini. Jadi kan jangan pergi kemana-mana dulu ya. 28. Oke, Rajen ya. Terima kasih lah. Setidaknya lo udah ngasih gue 2 material tambahan. Plus akhirnya jadi dan gue nggak perlu ngabisin banyak UC. Tapi penonton nggak bakal senang kalau UC itu sisa, gitu loh. Tahu kali kau bang, kenapa kau sisakan UC itu? Okay. Aku mengerti perasaan kalian, sabar ya teman-teman ya. Kita bakal upgrade aja langsung teman-teman ya. Black Mini kita bakal mempunyai kerenan loot crate-nya. Oh, belum selesai bang. Kenapa nggak sekalian di advance form? Oh my god. Tenchen pinter kali sekarang kalau mau ngabisin UC orang ya. Sekalian aja bang, wah upgrade ini gitu kan 1200 UC. Kemudian ini kemudian 1600 UC. Wah gila sih lo bro. Kemudian ini 600 UC. Oh my god. Gila. Kita coba lihat dulu ya. Lumayan keren sih. Tapi untuk apa gitu loh ya. Mendingan kita upgrade mobil temen ya. Gua upgrade mobil dulu. Ntar kalau ada sisa kita upgrade max semuanya temen ya. Kita bahkan bikin semuanya jadi super keren. Next juga kedepannya kita bakal bikin seperti itu kalau ada sisa. Oke, jadi ada kita butuh ini temen ya, vehicle. Gua mau upgrade max level temen. Kita butuh sekitar 150 pain. Artinya sekitar 6000 UC. Gila sih bro, 6000 UC bro. Ah, tapi demi penonton ya. Tidak ada demi kalian teman-teman ya. Kita bakal beli 150. Let's go. Tidak ada basa-basi sekarang ya. Kita ke workshop, langsung aja ke vehicle. Kita upgrade level max. Jadi super gagah teman-teman ya. Jadi banyak lampu-lampunya. Kemudian gue bakal ganti warnanya lagi karena warna ini udah ketahuan ya sama orang. Kita bakal ganti warna hitam ya teman-teman ya. Oke, kita bakal ganti warna hitam, modify supaya gak banyak yang curiga dengan kita teman-teman. Keren ya. Oke, keren banget. Walaupun kayak gosong ya. Tapi masih ada sisa 6000. Gue lihat skinnya gak ada yang keren. Artinya kita bisa mengupgrade lab kita lagi teman-teman ya. Gue yakin penonton pasti pengen ngeliat kalau Max gimana sih bang? Karena demi penonton kita bakal melakukan nih temen ya. Gue bakal coba upgrade ini ya. Ini ada flash hider, ada kompensator, ada suppressor. Gue bakal coba flash hider dulu, paling murah temen ya. Kita bakal negosiasi ya, paling murah. Ntar kita bakal lihat kalau hasilnya bagus kita mungkin pakai yang ini temen ya. Karena gue lebih suka flash hider sih sebenarnya kalau untuk AR kayak gini ya. Jadi gue bakal coba unlock. Gini doang. Setnya gini doang. Terus ngaruhnya apa? Oh, ngaruhnya mungkin nanti ke FPP ya. Kita coba temen ya. Gue bakal coba yang merah dulu ya. Kali 6. Oke. Gue bakal coba. Oke. Jadinya seperti ini temen ya. Kali 6 flash hider dan itu. Oke. Kita bakal lihat di training bentuknya bakal seperti apa temen. Apakah bakal keren banget atau biasa aja? Kalau keren banget mungkin bakal gua unlock ya. Nanti kedepannya mungkin bakal gitu semua skinnya. Keren-keren sih. Keren sih. Cuman ya jangan sering-sering tension ya. Oke, kita bakal lihat temen ya. Mini. Mana Mini? Ini gua record kan? Gak record nangis gua cuy. Mini. Udah gua pakai belum sih skinnya? Kayak udah deh. Loh kok Mini gua jadi Mini gua jadi gosong sih. Woi, Mini gua gosong guys. Ah, gak bener nih tension. Gua abis upgrade malah jadi gosong. Padahal udah gua pake loh. Nah, udah gua pake semua air gua. Wah, gak bener kau. Mini gua jadi gosong. Oke. Coba lagi guys ya. Kita bakal lihat gimana mininya. Sekarang gua lihat skin-skin lain yang kita dapetin ya. Kita dapat 2 skin baju yang lumayan lah. Gak terlalu rambut gua. Gak terlalu bagus, gak terlalu jelek, ya biasa-biasa aja gitu ya. Eh, dong, tolong tension. Oke. Kita bakal lihat gimana mininya, apakah bakal bagus? Gua agak sedikit ragu sih. Gua bakal coba ya. Kita lihat ya. Mana Mini? Gua bakal pakai flash hider ya. Dan kali 6 guys, kali 6 guys. Oh, berisik ya. Gua kecilin dulu nih. Cek kali kalian.
Oke. Oh, kalau kali 6 dia otomatis, guys. Kalau kali 4 coba. Oh, dia otomatis ya. Jadi warnanya warnain, temen ya. Nah, efeknya bakal kelihatan kalau kayak gini, temen ya. Tapi flash hidernya biasa aja tuh, flash hidernya kok warna hitam ya? Bukannya flash hidernya tadi gua ganti warna. Wah, penipuan nih. Woi, Tencent kayak mana nih? Flash hider tadi gua beli jadinya kok jadi warna hitam ini. Apa bedanya? 200 UC ku. Wah, enggak benar kau ini. Wah, kacau, guys. Flash hidernya enggak ngaruh, guys. Oh my god. Ternyata enggak ngaruh loh. Enggak guna sih itu, enggak guna. Menyesal gua, menyesal dengan berat hati gua katakan gua menyesal mengupgrade itu, teman. Lihat nih. The lab. Gua kan beli nih. Wah, ini enggak benar Tencent nih. Gua kan beli muzzle-nya. Oh, enggak gua pakai ya. Oh, muzzle-nya itu kayaknya, guys. Cuman untuk yang sniper. Kurang ajar, cuy. Wah, untung gua enggak ketipu, guys. Jadi untuk sniper doang. Jadi harus pakai muzzle-nya sniper, enggak boleh pakai muzzle-nya AR. Wah. Tension kayak mana nih kau ini? Kau kasih tau lah kami, janganlah sampai kami yang tahu. Bikin malu aja kau ini. Tadi kalau kalau magazin dia pisahin, temen ya. Magazinnya AR sama magazinnya sniper beda ya, biar duitnya double gitu. Dapat duitnya double gitu ya. Gua coba kali ini lagi. Kalau pakainya yang sniper kayaknya bakal berubah dia. Wah, enggak benar kamu. Itu amat nyari duitnya, bro, bro. Ini flash hider ya. Kalian lihat ya. Ya kan, betul kan? Nah tuh. Kalau flash hidernya sniper, dia warnanya biru. Kalau ini warnanya hitam. Wah. Penipuan berencana dan seketahuan lagi. Wah, kacau kapotencen dan cen. Wah, kacau. Oke, buat teman-teman yang penasaran equip apa yang kita dapatkan ya. Kemarin kita lucky spin, kita cuma dapetin ini. Ini baju lumayan bagus, cuman nggak bisa goyang-goyang, jadi gua nggak rekomendasiin ya. Kemudian kita dapat baju ini. Ini juga lumayan bagus, cuman gua nggak gitu suka. Pada akhirnya gua cuman pakai mininya aja, temen ya. Gua sebenarnya masih pengen buat ngedapetin buat nge-upgrade lagi, temen ya. Gua cuman butuh satu material sih. Gua pengen upgrade SKS mungkin ya. Satu material sama 100 itu. Tapi gua harus coba dulu nih lucky spin. Kalau sekali dapat satu material atau dapat mini, gua bisa upgrade SKS gua. Coba ya, sekali. Dua kali nggak dapat ya, temen ya. Jadi gue nggak bakal bisa upgrade, ya udahlah, pasrah aja ya. Kita masih ada 3000, gue bakal coba buka beberapa premium crate gue. Siapa tahu gue dapat ya, karena kalau gue bikin konten biasa beruntung, temen ya. Kalau gue bikin konten pencet prup, langsung dapat, temen. Oke, kita coba ya. Ini gue pengen, sejujurnya gue pengen tasnya sih. Sama S12 kok gak pengen sih. Tasnya gak pengen juga sih, biasa aja sih. Mobilnya doang sih, mobilnya keren banget. Gue coba ya. Ah, coba sekali deh, bener-bener sekali aja. Kalau udah punya UC itu kalau gak habisin gak enak gitu. Dikasih baju. Sampah. Tencent, kurang ajar. Sampah, guys, gue dikasih sampah, guys. Coba lagi, guys ya, siapa tau dapet baju nih. Hey, mobil. Ajar. Nah, enggak apa-apa, dapat S12K. Padahal gue udah ada skinnya. Gue cuma butuh mobilnya, teman-teman. Oke, akhirnya gue tersisa 700 UC doang dan mini gue udah max level ya. Saatnya kita untuk nge-review. Bang Eje bakal coba nunjukin ke teman-teman semua gimana kekerenannya. Daripada tadi gue beli itu semua, mending gue upgrade ya. Kalau dipikir-pikir mending gue beli ini semua, teman ya. Beli ininya, lihat nih. Mendingan tadi gue isi max semua ininya. Ini final formnya mending gue beli semua nih. Cukup tuh tadi tuh. Enggak juga sih, itu mahal banget ini tuh, 1600 UC. Enggak bener. Harusnya harganya 200 UC gitu loh. Jadi gue enggak berat hati ngebukanya. Oke, teman-teman ya. Konten kali ini gitu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Akhirnya kita udah max levelin semua mini 14-nya. Saatnya untuk kita nge-review dan kedepannya kita bakal coba untuk ngelihat ada skin-skin baru, apakah kita pantas membelinya ya. Ini mumpung bini gak di rumah, gak apa-apa lah kita beli ya. Tapi kalau bini di rumah, jangan coba-coba, oke? Okay? Buat para pria hidung belang dan hidung yang lain, jangan coba-coba ya. Kenapa? Ini bisa mempertaruhkan rumah tangga kalian gitu ya. Jangan gara-gara ini, gitu ya.
Oke. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.